Ya. Oke, masih bersama Alas Vlog, channel Discovery Madiun. Kali ini aku pengen membuat tutorial. Tutorial apa ya? Mencari bibit nanas. Nah, seperti ini ya. Tunasnya itu gampang sekali untuk ditandur. Contohnya kayak gini, sudah ada oyotnya. Ya, ini ada oyotnya, cukup banget ditandur, teman-teman. Oyotnya sudah panjang. Ya, oke. Itu sebenarnya tipe poklekan nanas yang bertunas di sini, tapi jatuh. Kata hijau, namanya bukan kata hijau, lebih tepatnya bencok ya, bukan bencong. Ini pengambilan sudah besar, tinggal dipoklekkan. Ini tipe nanas apa, buah nanas sih guys. Ini tipe buah nanas, teman-teman. Nah, caranya gini, tapi harus hati-hati. Ini tangan saya banyak kencepan duri. Nah, dipoklekkan saja sudah penak sekali. Besar-besar ini. Pasti tanam lagi. Nah. Supaya ini biar bisa apa itu berbuah lagi. Kalau enggak di ada jendelnya, teman-teman, ini loh. Dapat satu karung, dalam tadi ke buahnya ya. Contohnya kayak gini, sudah ada oyotnya. Ya, ini ada oyotnya, cukup banget ditandur, teman-teman. Oyotnya sudah panjang. Ya, oke.
ada mati satu teman-teman. Ya begini caranya teman-teman, cara mengepek nanas gak usah pakai arit, langsung aja. Nah, dipoklekkan, ojo gawe arit. Yuk cari lagi. Sudah entek teman-teman. Makasih yo. Sing wis midhangetaken. Wassalamualaikum.